Hai semua, kali ini aku mau review salah satu hotel termewah di puncak, Pullman Vimala Hills by Accor Group. Tadi kita berkendara gak lama, cuma 1 jaman aja dari rumahku. Posisinya ini keluar tol, belok ke kanan, jadi sebelum safari. Jadi udaranya sih gak sedingin di puncak atas. Yuk nonton sampai habis ya, keseruan kita ajak Maxon outdoor activity juga. Nah, ini lorong kita menuju ke kamar. So, kita langsung masuk ke kamar dan kita room tour sedikit ya. Nah, ketika masuk ini tipenya executive room. Kebetulan aku booking saat 40% discount di webnya Accor Group. Nah, model kamar mandinya ini open. Jadi, bathtubnya sama klosetnya terpisah. Lalu ada gantungan bajunya juga terpisah. Nah, ini kamarnya ini, jadi bathtub sama ranjang itu sebelahan. Terus ada balkoninya juga. Nah, kita keluar ya. Ini ada balkonnya juga. Dia sediain meja sama bangkunya. Ini kita ngadep ke mountain, jadi dia ngadep ke Gunung Salak gitu. Nah, tapi sayang banget kemarin sebelah aku tuh ngerokok. Jadi ya bete banget sih aku gak bisa main keluar ajak Maxon. Hai, kita sekarang lagi ada di puncak. Kita stay-nya di Vimala Hills, tapi hujan gede tuh. Jadi tadinya planning mau makan sate hanjawar, mau makan bakul karasa, mau makan ke atas, tapi ya hujan gini parkirnya juga kan di gedungnya beda, jadi malas keluar kemana-mana. Kita decide untuk turun ke lobby untuk makan di Dama Resto. Sekalian kita review resto di Pullman ini oke nggak sih. Tapi by the way juga besok bakal breakfast di sini sih. Nah, ini kita kasih lihat ya, ini di luar tuh swimming pool, hujan. Harganya lumayan pricey kalau menurutku. Kayak nggak ada yang di bawah 100 gitu. Ada sih appetizer-nya di bawah 100, tapi mostly kalau makan beratnya itu kayak aku sih paling minat sama antara bebek atau sop buntut. Nah, ini harganya udah di atas 150 ya. Mungkin bakal coba yang ada ininya nih, yang ada simbol kokinya, bebek goreng Vimala Hills. Kamu gak bisa kemana-mana ya. Tadinya kita tuh turun dari bawah, turun dari kamar hotel, berniat untuk ajak Maxon ke playground. Tapi ternyata playgroundnya itu di gedung yang lain, jadi hujan kan, jadi kita nggak ke sana, tapi kita cari makan. Ini ayam ulet bulu ya. Hai guys ya. Hai ini favoritku, ada emping, paling enak pakai kecap manis. Oke. Kecapnya segini. Lebih gede. Ini kayaknya gak ada setengah ya. Bagian kecapnya agak kecil ya. Mari kita cobain ya. Jadi kasih dua sambal gitu, ada merah, ada hijau. Sama ada urapnya gitu. Mari makan. Kalau cabai yang merah itu rasanya mirip, yang ini asin, banyak bawangnya. Kalau yang hijau gurih-gurih asin juga nih, lebih asin dan gurihnya hijau. Aku disukai hijau nih. Jadi cabai hijaunya kayak cabai hijau padang, cuma ini nggak halus gitu. Kalau padang punya kan gede-gede, ini halus. Enakan hijau sih, karena merah kayak
kayaknya nanggung gitu rasanya. Enak sih bebeknya, empuk. Tapi sambalnya kurang nendang. Nggak ada sambal matah, maksudnya tuh ada sambal matah jadi kayak bebek-bebek Bali gitu. Nanti kita review makanan di puncak yang lain ya, di luar hotel. Sekarang aku mau makan dulu. Mau ngayain? Nah, di Pullman ini nih keistimewaannya juga banyak, banyak apa sih, activity gitu. Kalau ini kan ada daily children activities. Nah, tiap jam tuh ada face painting, ada origami, terus ada pool games, ada kids yoga, terus udah kayak gitu. Nah, ada live band juga kalau weekend. Terus ini harga spa-nya. Lalu activity-nya ada bagi tour. Jadi kayak kasih makan bebek gitu. Ada wall climb, ini yang deket pool. Lalu ada kasih makan ikan juga. Nah, ini kalau weekend lebih banyak activity-nya. Tuh, ada horse riding juga, terus ada movie night. Movie night-nya di outdoor. Nah, ini kayak kelas-kelasnya untuk yang adult-nya. Jadi ada coffee roasting, ada latte art, DJ lesson, dan cookies maker. Nggak tahu sih ini kena fee atau nggak, harusnya sih nggak kena fee karena nggak ada HTM-nya di sini. Oke, sekian review activity-nya. Jadi kita habis makan di Damar. Facility-nya, gym-nya ini katanya 24 jam dibukanya. Kita masuk ke lift ya. Kan restonya Damar. Yang ini ada Salak Bar and Lounge, jadi dia lebih ke buat lounge gitu, buat nongkrong-nongkrong. Ada outdoor-nya juga. Hah? Nih, ada indoor, ada outdoor-nya. Nih, sekarang hari kedua, kita stay di Vimala Hills. Kita baru bangun sekarang jam 9. Kita mau siap-siap breakfast, udah nyiapin makanan buat Maxon. Ya. Jadi kan kita booking di website Accor. Terus udah gitu mestinya tuh masukinnya tuh 2 adult and 1 infant or 1 baby gitu. Tapi kemarin tuh aku kayak asal masukin gitu, jadi cuma 1 adult. Dan akhirnya kemarin pas check-in si resepsionisnya ngomong kalau misalnya nanti ketika breakfast mesti bayar 1 orang lagi. Jadi ya sekitar 270 ribu sih. Mungkin karena weekdays, kalau weekend mungkin bisa lebih mahal. Nah, ini udah di lokasi breakfastnya. Jadi ada bisa di outdoor, hadap ke kolam renang, atau bisa indoor juga di Damar Resto. Resto yang sama dengan kemarin aku lunch. Yuk kita masuk ke dalam yuk, ada makanan apa aja. Jadi menunya ini menurutku cukup komplit karena international buffet ya, ada western food dan ada Indonesian food, cukup komplit dan lengkap. Ini maksudnya ada kopi, ada pizza, terus ada hash brown, ham, ada selatornya, ada sila, ada sosnya. Milknya ada 3 macam, fresh milk, soya, sama skim milk. Lalu ini ada granola. Cereal.
ice cream roll ya. Lagi breakfast mie tek-tek. Mie-nya masih agak keras, tapi wangi banget. Kayak bobo gosong gitu, enak. Dalamnya ada bakso, sayur, sosis. Kayak beli di tek-tek gitu, tapi sayangnya mie-nya kurang empuk dikit aja. Kalau juga banyak kayak berindil-berindil gitu. Sekarang kita lagi mau berenang. Jadi akhirnya Maxen kesampean mau berenang karena kemarin hujan, jadinya kita gak bisa berenang. Tapi ini after breakfast, cerah banget, panas. Jadi kita mau berenang ya, Maxen ya. Maxennya sih udah agak ngantuk sih, moga-moga dia gak rewel. Nah, ini kolamnya. Katanya sih yang di tower ini family poolnya paling gede. Jadi di situ tuh ada kolam renang kecil, yang itu kolam renang kecil anget. Nah, yang ini ada dua kolam renang nih. Yang itu setengah meter yang kecil. Dek. Hai. Papi. Iya, nyampe kakinya. Siap-siap mandi dan sekarang mau check out. Maxennya udah ganteng. Nah, ini kita ngeliat ada playground area. Nah, sayang banget gerimis. Sebenarnya kita mau check out, terus abis check out jam 2 itu kita ada appointment, jadi harus booking dulu untuk kayak bagi tour gitu ke area hotel. Terus ada feeding rusa sama duck. Moga-moga sih bisa sih, soalnya gerimis. Moga-moga nanti jam 2 30 menit lagi udah reda berembun. Tapi di sini udaranya enggak ini sih, enggak dingin. Kita lagi mau ngintip kids playgroundnya. Lokasinya di sebelah swimming pool. Ada outdoor-nya juga. Jadi ekor itu mendorong. Kemarin di jalan tempat tidur kata saya, jangan tidur, nyampe. Berdirinya ya.
melarikan diri dari musuh lo. Jadi kejar-kejar sama musuh ternyata, Kak. Next. Grimis dikit ya. Grimis ya. Semuanya nggak gede lagi. Tiap hari hujan ya, Pak? Tiap hari hujan, kebetulan. Ini hotelnya udah berapa lama ya, Pak? Kita buka itu Mei 2019. Oh, udah. Nah, oh, belum setahun ya? Setahun, sekitar 8 bulanan. Rame nggak, Pak? Rame sih. Weekend ya? Jadi kita rame duluan aja. Kalau ini apa, Pak? Kalau ini itu villa-villa. Punya villa, Pak. Kebetulan dijual semua. Punya Pullman atau? Punya Vimala Hills. Oh, soalnya jadi saya pas masuk kayak banyak, villa. Banyak. Oh, villa. Itu kebetulan komplek villa ini. Baru juga? Baru? Udah lama kalau ini. Oh, udah lama. Udah jalan berapa tahun. Oh. Kalau Pullman sendiri, memang baru. Mau kasih makan dog ya? Iya. Mau kasih makan deer gak? Mau kasih makan deer atau mau langsung bentak aja? Tergantung nih. Lihat dulu deh, Pak, deernya. Deernya di sini nih, kebetulan depan kita sampai langsung. Oh ya, udah kasih makan aja kalau nggak hujan-hujan banget. Mau kasih ada makan deer. Aku juga bawa payung. Dia takut nggak ya? Smile smile dia. Kamu di mobil begini anteng, di mobil biasa nggak bisa diem. Udah nyampe di park. Oh, ada binatang apa lagi, Mbak? Ada sini kita ada burung juga di dekat apa namanya, ada restoran Bumi Sambirin. Nah di situ ada burung merpati. Oh, sampai di deer park mau kasih makan ya. Oh, itu dia deernya tuh, itu rabbit ya, Pak? Bekas kandang rabbit. Rabbitnya udah die. Udah pada mati. Keluar rumahnya aja. Ih, kesian dikandangin. Halo. Lebih dominan, lebih dewasa. Ini jantan ini sama-sama jantan. Kesian. Dia kencing. Mau Dedek mau kasih makan, kesian tuh yang itu. Nih Dedek, yang ini galak kan. Takut ya. Nih. Galak banget. Kesini tuh mau ditanduk. Tuh. Serakah ya. Laper. Tuh Dedek kasih yang itu. Datang. Ini lucu banget yang kedua. Belum dat, kita belum keluar aja dia udah datang. Kalau kita samperin, dia kabur. Mohon kamu jangan begitu, nanti dia takut. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak ada kesimpulan.
Gak apa-apa, it's okay. Kita di situ. Ayo nanti kita di situ yuk, jangan lama-lama. Saya udah dikasih makan sih itu Bu. Ini cuma buat mancing aja, buat foto, jadi buat mancing. Oh, oke, oke. Okay. Gak ditelan. Kalau di situ sih bagusnya. Oh iya, boleh. Hati-hati, Bu. Ada bolong kan? Iya, ada bolong. Dilempar aja Ibu, dipotek kayak tadi saya lempar ke depan. Enggak mau sama kita. Nah, iya, buat foto aja. Dibuang lagi. Nih dianterin deh. Tuh dianterin. Ayo dianterin. Bye bye. Bye bye dak. Bye bye. Bye bye sama dak. Bye bye.